Pak Tut ceritakan, Pak Tut mudah mabuk ya? Iya. Nggak bisa naik mobil. Numpang nggak bisa dari kecil. Dari kecil numpang nggak bisa. Kalau naik, kalau nyetir sendiri bisa. Bisa. Berapa kilo? Pokoknya sampai saya kira Kebun Raya itu udah mabuk dah. Oh, Kebun Raya. Kalau cuma mengui masih bisa. Hampir. Sampai pusing mulai dah. Mulai pusing ya. Pusing awalnya kalau melihat tadi kemual, jadi muntah. Ini saya cari titik yang linu ya. Mana Pak? Pak Tut yang linu. Oke, saya cari yang linu ya. Ketemu nggak? Ini kerasa nggak linunya? Baik kerasa. Ya itu. Oke. Pak Tut, saya bantu dengan namanya terapi SEFT, Spiritual Emotional Freedom Technique. Syaratnya dua, satu ikhlas. Ikhlaskan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Pak Tut punya kecenderungan, kelemahan, mudah mabuk kalau naik kendaraannya, kalau jadi penumpang ya. Itu diikhlaskan ya. Nanti dipasrahkan. Kemudian nanti berdoa minta kesembuhannya. Ini saya pandu Pak Tut ya. Wahai Tuhan Yang Maha Kuasa, ikuti kata-kata saya Pak ya. Ikuti. Sebut nama Tuhannya Pak. Saya bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia aja. Wahai Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, Tuhan Yang Maha Kuasa. Selama ini. Sejak saya kecil. Dari saya kecil. Saya mudah mabuk. Mudah mabuk perjalanan. Naik kendaraan. Oleh karena itu. Saya tidak bisa. Mengikuti acara keluarga. Acara keluarga. Dengan berkendara bersama-sama. Saya maafkan diri saya. Saya ikhlaskan penyakit saya. Dan saya pasrahkan. Kesembuhannya. Hanya padamu. Wahai Tuhan. Saya kesulitan. Membagi waktu saat berkendara. Dengan keluarga. Saya menjadi kesusahan sendiri. Dan ini menjadi aib bagi saya di keluarga. Saya ikhlaskan masalah saya. Dan saya pasrahkan. Kesembuhannya. Hanya padamu Tuhan. Saya ikhlaskan kondisi saya. Dan saya pasrahkan kesembuhannya. Kepadamu Tuhan. Hamba ikhlas. Hamba pasrah. Dan saat ini, hamba sedang diterapi. Mudah-mudahan, dengan cara ini, Engkau memberikan kesembuhan. Kepada hamba yang lemah ini. Bisa jadi. Ini adalah jawaban. Dari masalah hamba Tuhan. Terima kasih. Sudah memberikan hamba. Harapan Tuhan. Terima kasih. Sekarang afirmasi. Afirmasi itu minta kesembuhan. Ikuti kata-kata saya. Wahai Tuhan yang Maha Kuasa. Sembuhkanlah saya. Sembuhkanlah saya. Sembuhkanlah saya. Supaya saya. Bisa berkendara. Bersama keluarga saya. Sehingga. Tidak terganggu.
Kegiatan keluarga. Kegiatan keluarga. Di saat dibutuhkan. Di saat dibutuhkan. Sembuhkanlah saya Tuhan. Sembuhkanlah saya Tuhan. Sembuhkanlah saya. Sembuhkanlah saya Tuhan. Pak Tut, bayangkan, rasakan, nanti sebentar lagi Pak Tut tarik nafas. Ketika tarik nafas yang dalam lewat hidung, mabuk yang Pak Tut rasakan ketika naik kendaraan itu tak ditarik lewat nafasnya. Nanti buang lewat mulut, buang mabuknya itu, buang, dan setelah itu ucapkan astungkar. Oke, tarik nafas yang dalam, tarik mabuk kendaraan yang selama ini Pak Tut rasakan. Buang lewat mulut, buang mabuk kendaraannya, ucapkan astungkar. Astungkar. Tarik lagi sisa-sisa mabuk kendaraannya, buang lewat mulut, buang mabuknya, ucapkan astungkar. Tarik nafas yang terakhir, tarik nafas, tarik energi negatif dari tubuh Pak Tut. Digantikan dengan energi positif, buang lewat mulut, ucapkan astungkar. 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 Sudah. Nah. Ada rasa lebih ikhlas kan? Ya, lebih nyaman. Ada rasa tenang ya? Iya. Ada rasa tenang. Nanti dipraktekkan. Nanti dipraktekkan. Nanti ditonton videonya, nanti kata-kata saya, nanti saya nanti ditulis, nanti diikuti kata-katanya. Jadi caranya sama, cari yang bagian linu, setelah itu berdoa, berdoa, berdoa seperti biasa, ikhlas dan pasrah. Setelah itu taping-taping, titik-titiknya itu di ubun-ubun, alis bagian dalam, alis bagian luar, sama pelipis, di bawah bola mata, di bawah hidung, di dagu, tulang sini, tulang selangka yang ada benjolannya, di bawah ketiak, di bawah dada, sejajar dengan puting. Selesai, pindah ke sebelah kiri. Sama titiknya. Setelah itu afirmasi, afirmasi minta disembuhkan, sembuhkan. Tidak salah, pasrah ya. Nanti lihat lagi video saya, nanti dipraktikkan kembali. Nanti Pak Tut berangsur-angsur nanti bisa enggak mabuk lagi sama naik kendaraan. Oke, astungkar begitu lagi.